sebenarnya pelaksanaan imunisasi vaksin COVID-19 di Jakarta Barat ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 14 Januari tahun 2021. Jadi sekarang tanggal 11 berarti udah hampir sebulan untuk tenaga kesehatan. Mudah-mudahan sebagaimana tadi dilaporkan oleh Bu Kasudin Kesehatan bahwa vaksin imunisasi vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan ini bisa selesai di akhir bulan Maret, Dok, ya. Ya, atau mungkin ya awal-awal bulan Maret, ya. Setelah itu nanti akan dilakukan vaksin bagi pelayan masyarakat, ya, termasuk dari TNI, Polri, ya, untuk pelayan yang lainnya.